PSIS dan David Rumakik sepakat akhiri kerjasama. Kebersamaan PSIS Semarang dan bek sayap David Rumakik harus berakhir sangat cepat. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama karena beberapa hal. Menurut Chief Executive Officer, CEO, PSIS, Yoyo Sukawi, pemain berusia 23 tahun ini tengah memiliki masalah di kampung halamannya sehingga manajemen PSIS membuat kesepakatan untuk mengakhiri kerjasama kontrak yang masih berjalan. PSIS dan David Rumakik sepakat untuk mengakhiri kerjasama. David Rumakik tengah ada masalah di sana dan kami sepakat untuk pengakhiran kerjasama supaya masalah yang tengah dijalani cepat selesai. Kami juga mengucapkan terima kasih dan mendoakan supaya David Rumakik segera menyelesaikan masalah itu dan secepatnya bisa berkarir lagi di sepak bola, tutur Yoyo Sukawi pada Jumat, tanggal 7 Juli tahun 2023. Sebelumnya David Rumakik sendiri didatangkan PSIS dari Persib Bandung pada akhir bulan Mei lalu.